Cilacap terkini, Awaluddin Muri, Sekda Cilacap, pemudik masuk wilayah Kabupaten Cilacap wajib booster. Eksklusif program Jaga Indonesia, mlaku-mlaku bangun desa telusur pilkada. Saat dijumpai redaksi jurnal media, Awaluddin Muri, APMM Sekda Cilacap, hari Kamis 14 April 2022, saat berbuka puasa di tempat mantan Sekda Farid Ma'ruf. Pemudik masuk wilayah Cilacap harus sudah booster. Eksklusif program Jaga Indonesia. Sekda, sehat Pak Sekda? Pak Sekda, ini agenda apa Pak Sekda? Agenda apa ini? Tarhim. Oke, terus? Ini Kecamatan Jarasugi. Oke. Ditempatkan di sini kebetulan beliau mantan sekda kita Pak Farid. Oke. Sekaligus silaturahmi. Silaturahmi ya? Oke, menjalin ukhuwah ya? Sama aja. Oke, dengan Pak Bupati juga ya Pak? Pak Bupati, dengan Pak Wakil Bupati dan seluruh OPD. Oke, Pak, sampaikan Pak ke masyarakat Cilacap Pak. Untuk vaksin Pak ini. Iya. Kepada seluruh masyarakat Cilacap, kepada apalagi yang belum vaksin ya, segeralah vaksin ya, untuk kekebalan ya tubuh kita. Ya. Pak, targetnya masih jauh Pak, gimana Pak? Ya? Targetnya masih jauh Pak. Untuk yang booster memang masih 10% lebih. Target 30%. Tapi kita masih berusaha untuk mengejar target. Optimis. Ya, kalau 30 sih ya enggak, tapi minimal mendekati lah. Oke. Pak, mudik wajib vaksin Pak ya? Wajib. Pak, nanti itu perbatasan ada penjagaan enggak Pak? Ya, nanti kita ada posko-posko itu Pak. Oke. Di tahun-tahun lalu posko untuk memantau, mengamankan mudik, karena diprediksi mudik tahun ini setelah 2 tahun kita akan banyak yang mudik dan libur cuti bersamanya cukup panjang. Oke, artinya wajib vaksin Pak ya? Iya. Tim Liputan Jurnal Media, like, subscribe, share, dan komen.